Oke guys, di video kali ini saya bakal mereview game balapan keren ya, game series atau seri dari game Asphalt yang langka guys. Karena udah terlalu lama hilang gitu guys. Lalu sekarang kembali di Play Store tetapi versi online ya, yang dari Netflix. Tapi yang gua review ini adalah versi offline-nya yang bisa kalian mainkan tanpa koneksi internet gitu guys. Oke? Okay? Nah, gimana kah gameplay-nya, grafiknya, atau mungkin ada story-nya, langsung aja kita review. Oke okay guys, ini dia gamenya Asphalt Extreme ya. Ini sudah lama hilang di Play Store, lalu sekarang kembali, tetapi versi online yang dari Netflix ini adalah versi offline-nya ya. Tetapi kalian nggak bisa pilih yang kayak ajang waktu terbatas sama multiplayer, itu nggak bisa. Kalian cuma bisa di sini karir. Kalian karir ini udah kebuka semua lagi guys, level sama mobilnya gitu. Jadi ada kelas D level 1-2, kelas D level 3-5, kelas D level 5-7, kelas C 8-10, dan seterusnya ya. Sampai berapa nih? Sampai kelas S level 47-50 guys. 47-50 itu. Jadi dia ada 50 level ya. Oke, kita coba dari yang kelas D dulu, level 1-2. Jadi level satunya pun ternyata bukan cuma satu area ya guys. Jadi ada level 1 aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu level 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, kita mulai dari pertama. Kemudian di sini mobilnya sudah kebuka semua guys. Dari yang kelas D sampai kelas S. Land Rover, Chevrolet ya. Kemudian kelas C, kelas B, kelas A, sama kelas S. Kita langsung coba yang kelas S aja guys, kebetulan mobilnya sudah kebuka semua. Lalu kita coba yang window couple. Wow. Oke, kita gas. Gratis. Koneksi internetnya tidak tersedia. Oh iya, ini kan kita main offline ya. Jadi kita nggak bisa ambil itu. Kita mulai balapan aja guys. Tuntaskan aja ini dan peroleh. Nah, cara permainannya ini balapan kan? Ketuk layar untuk melewati. 2, 1. Oke, dia auto gas. Jadi kita kita cuma steering di sini, guys. Steeringnya pun enggak loh. Ngancurin, guys. Kan gua enggak bermaksud. Beloknya buset. Enggak boleh keluar arena kah? Oke, steeringnya itu lewat gyro ya. Agak kaku sih gua kalau steering gyro, guys. Oke. Jadi dia nggak bisa ngedamage juga ya, guys. Loh. Oh, dia pakai nitro, guys. Boh. Lalu untuk ngerem tekan apa dong, guys? Gak bisa ngerem kah ini guys? Bentar, gua posisi berapa? Udah posisi 1 guys. Mungkin gua terlalu overpower guys karena... Karena apa? Gua pakai mobil kelas S, S-tier ya. Oke. Visibility bisa ganti-ganti juga guys ya. Kameranya bisa dekat sama jauh di sini kalau melihat. Oke. Masih gampang ya guys karena kita terlalu overpower di sini. Nah, enaknya di sini mobil dan arenanya ada banyak, jadi kita bisa coba banyak ya. Asphalt Extreme, ini salah satu game keren sebenarnya guys. Level 1 tapi kok bintangnya 0 per 3 ya guys. Apa yang gua finish ke 1? Finish ke 1 mengalahkan waktu putaran 149. Finish ke 1 dengan mobil rally. Oh, kayak ada quest-questnya ya yang harus diselesain guys.
Okay, kita coba yang level kelas D level 3 lah guys sekarang. Okay, hutan Zamrud. Hutan Zamrud sekarang kita coba mobil yang mobil balap biasa guys. Jangan yang apa ya, yang off-road kayak gitu. Sini kita coba ini. Oke. Okay. Hutan Zamrud. Let's go. Lah, kok cuma satu orang, guys? Kok cuma satu musuhnya? Buset. Langsung hancur. Gila. Kita lawan arah ini guys. Oke, ini terlalu cepat guys. Kalau offroad yang tadi itu berat ya. Buset, dua kali hancur. Gue kaku guys kalau pakai gyro kayak gini. Tiga. Empat. Mereka kayak menyambut kita, guys. Oh, dia juga hancur, guys. Bentar, guys. Opsi suara musiknya nggak bahaya kah? Wah, buset, berapa kali guys? Udah berapa kali gue ketabrak nih? Tapi masih ranking 1. Masih aman. Oke, ranking 1. Nah, mengalahkan waktu finish ranking 1 cuma bintang 2 guys. Apa yang gue nggak terpenuhin ya? Ntar gue lihat. Yang mana tadi? Finish ke 1. Ini bukan sih? Yang gua dapat bintangnya. Kelas D. Pertama udah dapat bintang kan? Bintang 2 kalau nggak salah, guys. Oke, kita coba sekarang yang kelas S. Level terakhir. Balap cepat. Balap cepat, berarti kita harus pakai mobil yang keren di sini, guys. Hammer. Gila, balapan gimana nih pakai mobil kayak gini, guys? Balapan apa yang pakai mobil kayak gini? Let's go. 2 1. Buset, mobilnya kayak... Oh enggak, gue kira semua kayak gini. Kamu terkontaminasi. Maksudnya kontaminasi gimana ya? Beloknya susah bos. Berat. Kontaminasi itu kita dapat kayak kekuatan kah? Kamu pulih. Oke, udah pulih katanya. Oh, justru terkontaminasi kita nggak bisa pakai nitros guys. Buset, kontaminasi lagi dong. Iya, kalau kontaminasi kita nggak bisa pakai nitros guys.
Dan ya di sini udah kelihatan susah ya guys. Kamu keluar dari sirkuit. Bisa keluar arena juga guys ternyata. Posisi 7 dari 8 dong, kelihatan beda banget ya tingkat kesulitannya. Oh, 6 guys. Mesti bisa 6 dong terakhir. Bolehlah daripada posisi buntut ya kan. Oke guys ya, gitu gamenya. Gimana, keren kan? Jika kalian suka silahkan like, komen di bawah. Kalau saran, pertanyaan, request, dan kritik, air kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.